Pemirsa, perbandingan inflasi bulan ke bulan antar kota indeks harga konsumen atau IHK se-Sumatera pada Februari 2023. Kota Jambi alami deflasi dari posisi 6 turun menginjak posisi 20. Sedangkan kota Morobungo naik menjadi posisi 9 dari 24 kota se-Sumatera. Januari 2023, Kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,23% dan Kota Morobungo mengalami inflasi sebesar 0,16%. Sedangkan deflasi gabungan Kota Jambi dan Kota Morobungo Februari 2023 sebesar 0,17% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 115,64 poin. Sedangkan tahun kalender ke tahun gabungan Kota Jambi dan Kota Morobungo pada bulan Februari 2023 alami inflasi masing-masing sebesar 0,72% dan 6,74%. Inflasi gabungan Kota Jambi dan Kota Morobungo disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga 7 kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok kesehatan. Perbandingan inflasi antar kota dari 24 kota berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK se-Sumatera mengalami inflasi dan deflasi. Dalam hal tersebut, Kota Jambi berada di urutan 20, sedangkan Kota Morobungo berada di urutan 9. Dengan inflasi tertinggi diduduki Kota Banda Aceh, dan di urutan terakhir diduduki Kota Gunung Sitoli. Iqbal, JEK TV, melaporkan.